Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gendadas Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mendapatkan kode BOSS di Snake Video, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Gendadas Komputer. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada tutorialnya, teman-teman ya. Nah, salah satu event terbaru dari Snake Video ya, itu adalah kode BOSS. Kode BOSS ini kita bisa mendapatkan tambahan banyak koin tiap minggunya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau Anda lihat saya sudah mendapatkan 2.700.000 koin ya dari event ini ya, teman-teman. Di sini ada banyak sekali event ya di sini. Kita bisa ngelihat event-event terbaru dari Snake Video. Nah, termasuk salah satunya adalah kode BOSS. Nah, di video ini bagaimana sih caranya mendapatkan kode BOSS Snake Video? Oke, teman-teman. Kode BOSS ini adalah merupakan kode gratis yang bisa Anda gunakan setiap hari, teman-teman, untuk mendapatkan tambahan koin ya. Jadi setiap setiap hari Anda bisa memasukkan satu kode BOSS di Snake Video ya, jadi Anda bisa mendapatkan kode BOSS itu dari beberapa video, ataupun Anda bisa mendapatkan kode BOSS itu dari teman-teman Anda ya. Jadi Anda bisa meminta kepada Anda teman Anda yang bermain di Snake Video. Kemudian Anda bisa memasukkan atau bisa Anda dapatkan kode BOSS-nya itu di deskripsi video ini. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan? Kalau Anda sudah mendapatkan kode BOSS ya, Anda bisa memasukkan di bagian sini, teman-teman. Ada tulisan ini isi kode BOSS. Nah, ini tinggal Anda klik di sini, kemudian Anda masukkan di sini. Nah, kemudian tinggal tempel nah di sini, teman-teman. Kemudian klik konfirmasi, nanti akan Anda akan mendapatkan tambahan koin. Nah, selanjutnya Anda bisa mendapatkan kode BOSS Anda sendiri ya dengan cara mengklik di bagian mengundang teman ini. Kemudian di sini ada link ya, klik. Kalau di sini nanti ada WhatsApp atau Facebook, Anda bisa langsung membagikan, teman-teman. Kalau tidak ada, tinggal Anda copy salin seperti ini dulu. Lalu kemudian Anda buka note, kemudian klik. Nah, kemudian di sini ada buat memo baru. Anda bisa menggunakan aplikasi note, terserah ya, di HP-nya yang tersedia, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada HTTPS ini link ya. Nanti bisa Anda buka link ini. Nah, nanti kalau Anda buka akan muncul kode BOSS-nya. Dan kode itu yang bisa Anda bagikan, teman-teman. Nah, di sini tinggal Anda buka. Nah, di sini teman-teman ya, ada BOSS. Nah, di sini tinggal Anda salin. Lalu kemudian Anda sebarkan ke teman-teman Anda, atau Anda bisa memasukkan ke akun Anda yang lain. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan, nanti Anda juga mendapatkan koin ya, dan orang yang memasukkan kode BOSS-nya juga akan mendapatkan koin. Jadi sama-sama menguntungkan ya, teman-teman ya, ketika Anda menggunakan, ketika Anda memasukkan atau memberikan kode BOSS kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kode BOSS ini ya tujuannya adalah untuk agar dapat uang ya. Untuk event kode BOSS ini, teman-teman, yaitu berlaku hanya satu minggu setiap minggunya ya. Hanya satu kali dalam setiap minggunya. Nah, di sini Anda bisa ngelihat di sini catatannya. Di sini siklus aktivitas Senin hingga Minggu. Jadi untuk besok maka kode BOSS ini akan kembali nol kembali, teman-teman. Ya, jadi sesimpel itu caranya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan tambahan koin yang banyak ya, bahkan di sini ada keterangan sampai 100 juta koin. Jadi Anda bisa memaksimalkan dengan menggunakan kode BOSS ini. Ya, jadi itu saja yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.